Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares berharap dukungan penuh dari masyarakat Indonesia jelang skuad Juku Eja melawan Kedah Darul Aman FC dalam laga zona ASEAN AFC Cup 2022. Dukungan ini demi menambah semangat para pemainnya. Apa yang saya minta juga adalah kita perlu membuat stadion penuh. Tim ini butuh support full dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menghadapi Kedah, ucap Bernardo saat dikonfirmasi pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. PSM Makassar dijadwalkan akan menghadapi Kedah Darul Aman FC di Stadion Iwayan Dipta pada Senin tanggal 9 Agustus tahun 2022 pukul 19 WITA. Menghadapi pemuncak klasemen Grup G Piala AFC, tentu menjadi laga berat bagi pasukan Ramang. Dukungan menjadi penting untuk menambah semangat para pemain. Apalagi skuad PSM Makassar membawa nama baik Indonesia. Kami butuh ekstra support daripada kalian, sambung pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut. Persiapan yang singkat akibat jadwal yang begitu padat, membuat tim asuhan Bernardo butuh tenaga dan motivasi ekstra. Kita akan pergi ke Bali menghadapi Kedah di pertandingan AFC. Seperti yang kalian ketahui, bahwa kita juga tidak punya banyak waktu, tuturnya. Pelatih berkebangsaan Portugal ini menuturkan timnya sedang fokus memulihkan kondisi pemain. Masa pemulihan yang singkat usai laga melawan Persija Jakarta di Liga 1 pada Jumat 5/8 pekan lalu, harus dimanfaatkan dengan baik. Fokus kita sekarang adalah untuk memulihkan pemain. Recovery pemain, kita ada beberapa latihan, meski itu akan singkat, imbuh Bernardo.